Hai, ketemu lagi dengan saya Adit. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa oven produksi dari Raja Pengering. Adapun beberapa jenis oven ini ada yang tipe standar seperti ini dan ada juga yang di-upgrade untuk box panelnya. Fungsinya itu di perbedaan suhunya. Jadi sebelum nanti saya menjelaskan lebih lanjut tentang video ini, jangan lupa nanti like, subscribe, komen serta share YouTube channel kami. Oke, selanjutnya saya akan yang pertama menjelaskan mengenai oven ini. Jadi di sini adalah oven 5 rak 2 pintu. Adapun oven 5 rak 2 pintu spek standarnya seperti ini dengan ukuran mesin. Untuk panjangnya ini adalah 1 meter, lebar ke belakangnya itu 60 cm dan tinggi mesinnya adalah 110 cm. Adapun untuk di bagian dalamnya ini sudah terdapat lengkap. Jadi setiap pembelian dari tempat kami itu sudah dilengkapi juga selang regulator. Terus nanti ada nota pembelian. Terus di sini juga ada buku petunjuk maupun nantinya alamat untuk pengirimannya. Jadi nanti dari ukuran loyangnya sendiri itu untuk konsumen kali ini dia itu custom. Jadi customnya itu berupa loyang purpurit. Jadi loyang purpurit ini difungsikan sebagai loyang pengganti untuk beberapa material yang dikeringkan. Contoh, saat nanti loyang yang standar ini tidak digunakan, loyang ini bisa langsung dimasukkan. Adapun untuk ukuran loyang yang digunakan adalah ukurannya 90 x 43 cm dengan tinggi 2 sampai 2,5 cm. Jadi nanti secara operasionalnya loyang di tempat kami sendiri itu mampu menahan beban sampai kurang lebih 20 kilo. Jadi barangkali ada beban 20 kilo ditaruh di atasnya ini, dia pun pasti kuat. Dan untuk volumenya, untuk material seperti biji-bijian, itu kurang lebih isinya kisaran 5-10 kg. Untuk material tepung maupun serbuk, nanti isinya itu kisaran 2-5 kg. Jadi nanti berapa kapasitasnya, berapa volumenya bisa disesuaikan dengan material yang akan dikeringkan. Oke, melanjut tentang sistem. Jadi dari mesin kami ini sudah dilengkapi branded dari kami, Raja Pengering, dan dilengkapi juga dengan kode mesin. Jadi setiap mesin produksi kami memiliki kode mesin yang bervarian dan berbeda-beda. Apabila nanti ada trouble ataupun nanti ada yang ditanyakan, cukup menyampaikan mengenai kode mesinnya saja. Jadi secara visual, tampilan dan lain-lain mungkin sedikit berbeda dengan oven-oven yang sebelumnya kami review. Jadi perbedaan di sini itu kami buatkan box panel. Kenapa? Karena dari mesin ini nanti untuk temperaturnya itu up to sampai 300 derajat. Meminimalisir nanti dari spare part-spare partnya tidak tahan, lele ataupun terlalu panas, makanya kami buatkan box yang terpisah seperti ini. Jadi box ini pun nantinya bisa tinggal ditaruh di dinding seperti ini. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan kabel penghubung untuk sistem kontrol otomatisnya dan juga sudah dilengkapi dengan kabel termostatnya di bagian belakang. Mari kita lihat juga. Jadi untuk tampilan di belakangnya, itu nanti dari box panel sendiri ini, selain ada kabel-kabel yang sudah terkoneksi juga dengan box panel dan mesinnya, di sini juga sudah ada termokopel, dan termokopel ini fungsinya untuk pembatas atau termostat dari suhunya, yang diletakkan di bagian belakangnya seperti ini. Oke, menginjak dari sistem operasionalnya nantinya setelah dari mesin ini sudah disiapkan, dan nantinya itu sudah terpasang semua untuk koneksinya, contohnya seperti ini. Selang dan regulatornya sudah terinstal dengan tabung. Selanjutnya, kita tutup dari ovennya dan bisa kita coba operasikan. Jadi untuk langkah pertama dalam mengoperasionalkan, itu yang pertama kita atur dari timernya dulu. Jadi di sini adalah timer. Timer ini diatur di angka 2, menunjukkan dari sistem operasional 2 jam. Setelah kita atur timernya, kita sesuaikan suhu yang ingin digunakan, contohnya adalah 100 derajat. Setelah itu cukup kita nyalakan blowernya. Dan di sini ada dua indikator, yang pertama lampu hijau adalah indikator sistem operasional mesin, dan lampu merah adalah indikator dari burner atau pemanasnya. Oke, melanjut dari mesin yang ini, mari kita bergeser ke mesin yang berikutnya. Di sini adalah oven 10 rak 1 pintu. Adapun tampilan oven 10 rak 1 pintu ini itu standar dari tampilan luarnya. Akan tetapi, setelah kita lihat di bagian dalamnya, ya, seperti ini. Jadi konsumen ini kali ini itu custom. Jadi untuk ovennya itu spek standarnya adalah oven 10 rak 1 pintu. Tapi dari kebutuhan beliaunya itu membutuhkan space loyang yang lebih banyak. Jadi untuk loyangnya ini di upgrade 5. Jadi total yang ada di dalam ini adalah 15 loyang. Adapun nanti perlengkapan pendukungnya sudah sama,
Jadi di sini sudah ada selang regulator yang sudah disiapkan. Terus di sini sudah ada buku petunjuk, nota pembelian maupun alamat pengirimannya nanti. Terus nanti secara operasionalnya sama, jadi langsung aja kita cek di bagian atasnya. Juga di bagian sini sudah ada label kami dari Raja Penggaring dan di sini kode mesinnya. Oke, selain itu nanti dari mesin oven ini juga sudah dilengkapi dengan exhaust yang berfungsi untuk pembuangan uap air. Dan berbeda dengan oven-oven yang lainnya, oven ini sudah dilengkapi dengan lampu UV. Jadi saat nanti mesin ini contohnya kita nyalakan seperti ini, kita operasionalkan timernya dulu. Setelah itu kita atur waktunya dan kita nyalakan, secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Jadi ada lampu UV yang menyinari. Fungsi dari lampu UV ini selain nanti dia menambahkan keindahan maupun dari sistem estetikanya juga lebih bagus, lampu UV ini juga berfungsi sebagai sterilisasi atau pembunuh bakteri maupun kuman saat proses pengovenan berjalan. Dari operasionalnya ini nanti bisa dicek juga karena dari mesin kami sudah menggunakan sistem kontrol otomatis semuanya, di mana ada susunan yang runtut mulai dari power, ada timer, ada thermo control maupun lampu indikator dari sistem operasional mesin dan indikator pemanasnya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa nanti apabila ada pertanyaan silakan ngisi di kolom komentar kami. Dan jangan lupa like YouTube channel kami, subscribe serta share supaya nanti menambah wawasan bagi pemirsa lainnya. Ketemu lagi dengan saya Ade, sampai jumpa.